Dari dulu ini adalah salah satu celana yang udah pengen banget saya beli tuh ya waktu rilis, tapi aduh kantong lagi seret banget, tapi kemarin ada diskon langsung aja disikat cuy, alhamdulillah akhirnya dapat juga. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norifah Risman. Di video kali ini markising lagi coy ya. Yang saya markising kali ini adalah sebuah celana, salah satu model celana yang lagi saya sering banget pakai coy, karena simple banget, tinggal tarik seret udah selesai gitu ya, padahal bahannya denim gitu ya. Ya, ini adalah salah satu celana baggy pants ya. Sebenarnya model celana seperti ini udah lama banget ya muncul, tapi saya baru suka kemarin itu ketika saya pakai yang ini nih ya, kolaborasi antara Superego sama Never to Levis. Ternyata pakai baggy pants itu sangat menyenangkan gitu ya. Yang pertama fittingnya kan longgar gitu, jadi leluasa gitu aktivitas kita. Dan kemudian celananya itu kan nggak ada pengaitnya gitu ya, tinggal kita pakai kayak kita pakai kolor coy. Jadi menurut saya nggak ribet dan enak aja gitu dibuat daily. Nah, jadi ini dia, saya udah beli satu coy celananya. Ini saya beli pas lagi harganya diskon plus dapet apa ya, cashback atau potongan diskon, pokoknya jadi langsung murah banget coy ya. Ini adalah kolaborasi antara Superego sama Easter James ya. Dia kan merilis beberapa produk tuh, ada jaket, ada t-shirt, ada baggy pants juga, dan baggy pantsnya tuh kalau nggak salah ada 3 model. Yang saya suka yang mana? Ini ya, ini udah ada di sini coy ya. Alhamdulillah akhirnya dapat juga coy, karena menurut saya detailnya plus apa ya, warnanya itu menurut saya gampang banget di apa ya, dipadupadankan dengan atasan apapun, dengan sepatu warna apapun bakal tetap nyambung coy. Dan ini menurut saya oke sih kalau untuk persiapan lebaran, persiapan mudik, pakai celana yang menurut saya masih stylish tapi nggak ribet coy pakai baggy pants. Langsung aja ini di markisoy. Oke, langsung kita markisoy. Ini Superego. Jadi sekali lagi ya, ini adalah kolaborasi antara Superego dengan Easter James ya. Bahan merilis kan banyak banget gitu ya. Salah satunya celana baggy pants yang warnanya adalah light blue. Nah, kurang lebih seperti ini ya di fotonya. Ya, semoga antara foto dengan barang aslinya warnanya sama ya. Pokoknya saya beli ini waktu mereka lagi ada diskon. Tapi saya nggak tahu ya ketika teman-teman cek sekarang ya, ini masih diskon atau enggak. Nah, ini harganya aslinya di sini tertulis ya, yaitu kelihatannya ini Rp510.000. Tapi ketika saya beli celana ini, itu harganya adalah Rp319.000 kalau nggak salah. Dan kemudian saya dapat potongan voucher diskon lagi, dan ini jadinya adalah Rp288.000. Wah, alhamdulillah banget, rezeki anak soleh gitu ya. Dan dari segi warna sih ya hampir sama ya, karena di foto itu kan pastinya ada lighting dan sebagainya, jadi warnanya lebih terang, lebih tajam. Tapi nggak masalah sih, kalau saya sih masih sama lah warnanya, karena yang di foto kan udah pasti lewat editing dan sebagainya ya. Di sini yang saya dapatkan ada voucher diskon nih teman-teman yang mau pakai, ini ada lumayan ya, voucher potongan Rp25.000 asalkan teman-teman belinya di website tuh. Kemudian saya dapat nih, ada stiker Superego. Sini saya pakai size XL. Ah ya, semoga ini nggak terlalu kegedean lah ya di saya, karena kalau kegedean yang pasti saya cukup sedih sih, karena ini salah satu celana yang lagi saya sering pakai tipe baggy pants, dan ini adalah yang saya suka coy ya. Di sini di bagian apa ini ya, karetnya ya, ini karetnya lumayan melar coy, dan tipikal karet-karet yang punya usia sih seperti ini ya. Karena ini kan celananya pasti berat karena menggunakan material denim ya. Ya nanti bakal molor juga, dan di sini udah ada talinya ya. Cuma talinya kalau bagi saya sih kayak kurang premium gitu coy ya. Kayak tipis banget gitu ya. Kalau misalkan talinya agak tebelan dikit ya jadi keren sih ya. Jadi kan jatuhnya keren tuh. Karena kalau saya sendiri kalau pakai baggy pants ini nggak pernah saya tali coy. Udah saya biarkan gelantongan gini. Kalau talinya gini kurang sih kalau menurut saya ya. Kalau misalkan lebih tebel dikit jadi bagus tuh. Di sini ada beberapa apa namanya ya, detail-detail warna pink gitu. Saya jadi inget kolaborasinya Easter dengan Kampes ya. Waktu itu kan ada beberapa detail-detail warna pink. Karena warna pink ini kalau nggak salah adalah warna favoritnya si anaknya. Cuma di sini warna pinknya itu beda-beda coy. Nggak senada gitu ya di sini. Di warna pinknya kan agak muda gitu ya. Di sini tiba-tiba warnanya pinknya tua banget. Yang di sini warnanya beda lagi. Ini malah warnanya tengah-tengah. Di sini jadi ada resletingnya tuh, tempat untuk koinnya gitu. Ya bentar saya buka dulu, ini sedalam apa ya? Oh, nggak pendek ya. Cuma segini nih. Ya cuma separuh sini sih.
Jadi di sini ada resleting ditutup warna pink gitu, dan kemudian di sini ada message-nya ya, apa itu tulisannya ini. Di sini ada ini embroidery gitu ya, bordir gitu, Super Ego by Easter James. Dan yang saya suka itu di bagian sini coy, ya di bagian bokongnya ini nih, ya. Karena di sini ada kupu-kupu, sini ada Super Ego by Easter James. Ini saya kira pertamanya yang di sini ya, teman-teman lihat. Ini adalah sablonan gitu. Ya. Ini saya kira kayak di bleaching atau di laser seperti yang kolaborasinya dengan Never to Levis. Jadi ini nanti bakal punya usia, kalau nggak crack ya bakal ngelontok atau hilang coy, karena ini kan di sablonnya langsung di material denim. Tuh dari sini kan kelihatan udah karakternya. Ya kurang lebih seperti ini coy. Ya ini adalah salah satu celana yang saya pengen juga, tapi size-nya ternyata saya kayak kegedean ya, XL, tapi saya nggak tahu deh, ini belum saya coba, semoga nggak terlalu kegedean banget. Tapi sepertinya sih ini agak kegedean ya, dari sini nih kelihatan kayak gede banget gitu coy. Oke, ini lagi saya pakai coy, celananya coy. Nah kurang lebih fitnya seperti ini ya. Ini adalah kolaborasi Super Ego bareng Easter James ya. Enaknya celana baggy ini, yang pertama adalah ini ada talinya ini nih. Ini bisa dijadikan aksesoris coy. Kalau saya sih lebih suka nggak ditali gini, jadi biar klewer-klewer gitu ya, jadi aksesoris. Kedua adalah nggak perlu pakai ikat pinggang. Nah itu yang menyenangkan gitu ya. Jadi simple banget, tinggal pakai gitu. Dan ini fitnya dari samping kurang lebih seperti ini. Nih kemudian fitnya dari belakang. Ini kupu-kupunya yang saya demen banget coy. Dan untuk referensi aja, ini berat badan saya adalah 79-80 kg, tinggi badan saya adalah 178 cm, kurang lebih seperti ini. Ini keren banget sih, mantep ya, puas dah saya akhirnya punya celana ini dengan harga yang sangat terjangkau coy, 200.000 rupiah ya. Teman-teman cek aja deh di kolom deskripsi, kali aja masih diskon. Untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah kurang lebih seperti ini coy fitnya. Baik, sekian dulu untuk video kali ini ya, unboxing dari kolaborasi ya celana antara Super Ego dengan Easter Whitey James ya. Dan menurut saya ya ini keren banget sih menurut saya ya, tapi kembali lagi coy, fitting dan model celana setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada orang yang lebih suka skinny, ada orang lebih suka loose pants, ada orang lebih suka cargo, ada orang lebih suka denim dengan potongan dan ini sebagainya, karena model celana itu banyak banget coy. Tapi produk ini benar-benar saya rekomendasikan coy buat teman-teman yang nggak suka ribet, simple, tinggal pakai udah langsung gas jalan ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli produk ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton ya. Enaknya di video berikutnya bahas apa lagi, coba komen di bawah. Selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Channel Farisman, thanks for watching, stay positive, and your reality break. See you next time.